banyak ya kalau Ontante sekalian searching di marketplace ya. Biasanya itu para dropshipper sama reseller itu mainnya antar marketplace, bukan satu marketplace ya. Biasanya misalnya saya buka di Bukalapak, ada orderan nih, ya tak orderkan di marketplace lain yang suppliernya sudah kerjasama sama saya, sudah punya ikatan perjanjian. Jadi kita sudah izin dulu ya, bukan main ambil colong kiri kanan seperti itu ya, seperti itu. Oke. Jadi cari supplier itu memang susah-susah gampang. Jadi perlu memang banyak kreatif, cari searching-searching kiri kanan seperti itu. Itu banyak kok. Bahkan sekelas Alibaba di situ kan ada namanya apa ya? Dia kayak buka satu marketplace itu isinya adalah dropshipper sama reseller semua. Itu ada fiturnya di Alibaba. Malah dibuka seperti itu. Kenapa? Karena peluang. Karena di Alibaba kan suppliernya kebanyakan adalah Cina ya. Cina, dia perlu. Cina itu menjual produk sebanyak-banyaknya. Karena harganya murah, dia perlu pasar. Karena kebutuhan pasarnya kurang, makanya dia membuka itu. Seperti itu. Itu malah, makanya itu namanya supplier yang terbuka. Iya wes, jualkan barangku, nanti tak kasih bonusnya. Seperti itu ya.